Selamat siang, dulur-dulur. Ini ceritanya mau ngerjani turbo ini. Ini sudah selesai semuanya. Ini ngatur dalemannya ini. Ini dalemannya terusak itu. Lihat. Itu dalemnya ini. Itu kan rusak. Nah, itu seperti itu. Berut-berut. Ceritanya gitu. Ini punya aneh Nissan ini. Sama, yang sini juga sama. Cuma kondisinya gelap di sini. Nah. Ini sebenarnya yang rusak kan ini, teman-teman. Nah, yang rusak itu ini bos-bosannya. Cuma gini, bos-bosannya ini bisa diatur, tapi harus dibakar dulu, teman-teman. Kalau bisa seorang orang. Enggak ada bercanda, teman. Hanya ini dibakar dulu baru bisa dibentuk lagi. Ini sudah proses ini. Jadi tidak usah beli. Ini dua ini jumlahnya. Ini lihat Pak John mau ngeset turbo. Kita lihat ya teman-teman ya. Maaf, gambarnya gerak-gerak, mari ngatur tripodnya ini. Gambarnya menceng. Itu Pak John masang bus itu. Itu masang. Itu Pak John itu orangnya pinter itu. Pinter ngapusi kancane. Iya, itu pinter ngapusi kancane. Jadi bukan pinter apa-apa, bukan. Ya, maklum teman-teman jarang ngisi konten sebab jarang ada kerjaan masalah ini. Truk-truk banyak yang nggak jalan. Masa pagi. Ya mau nggak mau, corona juga berimbas pada seperti kita ini. Mekanik-mekanik pinggiran. Kita hanya bisa berpikir modal kecil, tapi pikiran seperti modal besar. Pikiran itu maksudnya modalnya tetap kecil. Itu Pak John sedang masang kancingan ini. Bisa Pak John? Insya. Tidak bisa, saya ikut masang di situ. Tapi kadang-kadang kalau video itu tidak ada orang komentarnya itu sepi, tidak ada yang menjelaskan. Sebab gambarnya dari jauh masalahnya. Itu masang kancingan Pak Jo. Bahaya genduran jamnya sedang setengah papat lek. Setengah papat ya jen bah. Maka. Itu masang bose yang bagian api. Itu masang bose bagian nabi itu sulit itu masang. Sebab itu masang kancingan ini ada jumlahnya ada tiga itu kancingan. Nah, kancingan yang bagian atas yang dapat turbo angin itu pakai metal itu, pakai metal bulan ini. Masang kancingan yang sulit teman. Ini nanti maaf videonya agak lama ini. Prosesnya sebab juga lama. Tanpa edit bersambung terus menerus. Ya wajar teman, dengan alat seadanya masalah. Sudah di. Nah, ini teman. Ini sudah diperbaiki. Ya kalau fiturnya galer-galer ini tidak bisa. Sebabnya tidak bisa apa? Harus dicetak ulang. Ini pencetakannya kan tidak
100% sempurna, tapi sudah maksimal, biasanya bisa dipakai berapa tahun. Sebenarnya yang rusak itu turbo itu hanya ngikuti mesin. Nah, mesinnya kalau setelannya mesin itu tidak beres, turbonya ya juga ikut rusak, apalagi sampai kompresinya terlalu tinggi, turbonya cepat haus. Itu Pak John masang AC. Ini masalahnya masangnya agak lama, itu sebenarnya modifikasian masalahnya, bukan baru semua, itu modifikasian semua. Mulai metal juga modifikasian, mulai bosnya tengah itu lah, soknya itu juga modifikasian semua. Jadi agak sulit, cara pemasangannya pun agak sulit. Jadi kalau lama ya wajar teman, jangan diolok-olok teman ya. Bengkel kampung masalahnya. Bengkel kampung itu takut isi izin masalahnya. Pak John kayak orang repot teman. Aquarius, Pak Guru ya gitu, Pak Guru dia. Sip. Masuk teman, sudah masuk. Itu tadi sulitnya masalah apa? Masang persekernya. Perseker itu kalau masang yang tidak tepat, patah. Persekernya itu. Perseker AB itu.
di sulitnya, sulitnya itu kalau kerak-keraknya kalau dibersihkan tidak bersih ya gitu, sulit masang itu, masang bos itu Pak John. Bagus, biasa ya, dia itu kalau agak siangan belum di cerita tadi tidak makan makanan ini ngirit ini tadi teman ini tadi ngirit ceritane tidak makan ini tadi ya dapat kerjaan cuma tidak makan itu aneh itu ya teman-teman, orang suruh makan tidak ada yang mau ya. Nah, itu masang metal itu. Setelah metal, bos dipasang, as dipasang, metal dipasang, setelah itu dikancing, setelah dikancing dikocak dulu. Diputer, bagus apa enggak? Sampai ada maju mundur, ya dipotong dulu teman. Enggak boleh. Itu enggak boleh. Ada goyangan, enggak boleh. Harus presisi semua itu. Seperti hidup saya juga presisi semua. Kadang-kadang buat presisi itu sulit, seperti hidup saya. Pak John itu, ya itu orang itu guru honorer sebenarnya. Guru honorer, pekerjaannya tuh ya wajar, cuma satu, bayarannya cuma sedikit. Dia itu guru honorer, bengkel, penjual, apokat, musiman itu penjual apokat musiman, kadang-kadang ngetela pohon. Wah, orangnya obet sekali dia itu. Tidak suka-suka. Belum, kalau soal kaya nanti. Belum waktunya mungkin. Tuhan masih belum mengendaki, mungkin itu. Atau Tuhan punya sesuatu like kamu kaya apa mau nikah lagi ya enggak tahu. Makanya nanti dulu kayanya. Cuma Pak Jun itu kelemahannya satu dia. Sering pilek ya itu. Masa 2 hari sekali pilek? 2 hari sekali pilek. Pilek sehari besok sembuh besok lagi pilek lagi. Pakaian starman itu mulai. Maju mundur lek. Maju mundur awan. Oh, harap buka reknya ya. Cek bentar ya, ini juga ikut pembantu. Sebab sulit itu maksudnya. Dalam itu isinya juga bersegel. Ini bisa maju dan itu. Ini bisa maju. Ini bersegel. Cuma dia terkena angin, tidak terkena.
Bengkel poso. Was, semi ya was, enak HP. Beh, lah iki arep nggih TikTok kan opo piye? Kayak gimana? Ya ampun, iki wae dadine di TikTok Pak Jawane di video. Wes, wes. Yo, intern iki damel piambakan apa? Oh, teorinya begitu, kamera video seperti TikTok. Ini bukti, angel weh. Eh, kok orang ngetok? Mau? Yo, orang ngetok weh. Bukit ngene weh. Ngetok. Ngetok jelas tak ngetok, jajah. Wah, ini wajah ini kok. Waduh, kopi. Eh, ngerti pacun. Eh, angel weh. Ya apa iki? Ya coba ya biyo gak pakai tang yo. Atur kameranya lagi. Bapak John semakin maju. Jadi. Kalau apa-apa nanti
Itu Pak John sedang ngenceng itu, mengerasi baut itu. Ya yes, prosesnya mah itu dok teman. Tadi itu prosesnya mah itu dok. Prosesnya semua itu semua selesai, pasang keong sudah selesai. Wah oke okay. Untuk cara memasang turbo modifikasi
cukup segitu. Cuma tadi caranya membakar soknya tadi tidak di video kan, sebab tadi lupa ceritanya. Episode akan datang nanti kalau ada yang pas ngerjakan turbo lagi, saya akan review lagi. Oke, dadah, ciao.